Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita berada di halte Tosari. Ini stegernya lumayan banyak sekali ya. Sepanjang area halte terlihat stegernya untuk sisi bagian timur dari halte Tosari. Terlihat nanti ada lift ya di atas sana. Calon lift dari halte Tosari. Tapi ya kalau dilihat untuk halte Tosari ini lantai duanya sudah pemasangan atap. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa nanti lanjutannya. Untuk aksen-aksen wajiknya juga sudah banyak yang dipasang. Kemudian di sini sisi bagian utara dari halte kita ada ruangan yang sudah selesai, tinggal diberikan aksen kayu nanti tembok ya, seperti yang sudah ada di halte Bundaran HI. Beberapa atap sudah terpasang ya. Ini update-nya ternyata lengkungan ya untuk sisi bagian luar dari halte. Untuk lantai 2-nya bentuknya lengkungan seperti yang bisa kita lihat. Untuk ruangan-ruangan di lantai 2 juga sudah banyak yang berdiri, pembatas-pembatasnya, kabel-kabelnya sudah banyak yang siap. Nah ini beberapa yang sudah ada atapnya. Aksen-aksen ketupat atau wajib atau apa nih ya, sudah banyak yang terpasang di lantai satunya. Nah ini ujung dari halte Tosari bagian selatan, nanti atapnya akan sampai di area sini aja ya, nanti tidak menutup semua. Nanti mungkin di sini juga disediakan tempat untuk berfoto, untuk selfie dan sebagainya. Belum ada pemasangan atap untuk area sini ya. Nah, ini Tamrin 9 ya, seperti di gedung kembar tertinggi di Indonesia ya. Mungkin segitu dulu untuk update dari halte Tosari. Ini salah satu update-nya adalah lengkungan dari lantai 2 ya, pinggirannya akan seperti itu bentuk dari halte Tosari. Terima kasih.